Sebelumnya di SMA atau SMK, kepala dia belajar, sekarang sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, di perguruan tinggi. Yang dulu kita belajar dengan guru, kalau sekarang adik-adik sebut adalah dengan bapak ibu dosen. Di sini saya menuliskan, saya meyakini bahwa waktu sesungguhnya adalah guru. Dan padanya kita belajar untuk menggali arti serta menemukan makna. Setiap waktu yang telah berlalu, di dalamnya ada kebijaksanaan dan kesadaran. Kita perlu menghadirkan syukur atas semua perjalanan yang telah terjadi dan siap membuka jalan menyambut kehadiran tahun-tahun mendatang. Di dalamnya ada kerja-kerja yang mesti terus dijaga. Ada semangat yang harus dirawat. Dan ada harapan-harapan yang perlu selalu kita nyalakan. Unsa Jaya!